Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman. Semoga Pak Wahyu dan teman-teman dalam keadaan sehat. Amin. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang siklus hidup belalang. Dan materi yang akan disampaikan adalah makna siklus hidup, makna metamorfosis, makna metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan terakhir materi penjelasan tentang siklus hidup belalang. Perkenalkan, kami dari kelompok LA Kartini. Nama saya Nur Asifa Alesya dan dua teman saya Almira Nur Aziza dan Wilda Nakupari. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Wildan membacakan materi pertama. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis adalah peristiwa berubah bentuk tubuh hewan tertentu selama proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, terima kasih untuk Wildan. Selanjutnya penyampaian materi kedua oleh Almira. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva sehingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah metamorfosis sempurna biasanya akan melalui tahapan kepompong pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahapan kepompong pupa. Terima kasih untuk Almira. Dan selanjutnya penyampaian dan penjelasan tentang siklus hidup belalang oleh saya sendiri. Urutan pertama ada gambar belalang dewasa atau yang disebut imago. Belalang dewasa ini berjenis betina. Lalu di urutan kedua ada gambar belalang betina sedang bertelur. Telurnya seperti ini. Lalu telur menetas dan menjadi nimfa. Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Contohnya seperti di gambar keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ukurannya pun berbeda-beda, ada yang kecil dan ada ukuran yang lebih besar. Setelah menjadi nimfa, tumbuhlah menjadi belalang dewasa. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.